Kecelakaan maut terjadi di Jalan Wates Purworejo, tepatnya di kilometer 13 Kelurahan Sindutan Kapanewon, Temon, Kulon Progo. Kecelakaan tersebut melibatkan bis Sugeng Rahayu dengan truk kontainer yang tengah parkir di bahu jalan. Selamat pagi dari Pun Jogja. Hari ini ada kejadian laka lantas yang melibatkan antara bis dan truk yang terjadi di Jalan Raya Kulon Progo dan Purworejo. Nah, ini petugas sedang melakukan evakuasi. Untuk keadaannya saat ini kayak gini. Menurut informasi yang saat ini yang meninggal ada 2 orang dan tiga orang diantaranya itu mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Nah, untuk truknya kayak gini. Nah, ini sampai kondisi truknya sampai seperti ini. Dan kecelakaan ini menjadi tontonan warga sekitar. Untuk lakanya ini ada di Jalan Raya Kulon Progo Purworejo, tepatnya di daerah Sindutan di Kapanewon Temon. Kalau untuk kronologinya tadi sesuai informasi dari saksi, itu ada truk yang parkir di bahu jalan, lalu dari belakang itu ada bis yang melaju dengan sangat kencang. Terima kasih.